Ya kayak orang yang membunuh, udah Pak Prabowo istirahat saja, sudah tua itu kan. Ya karena memang kalau Pak Prabowo dianggap gak mampu kan gak harusnya gak takut bersaing. Yang takut bersaing dengan mengatakan sudah istirahat saja itu ya karena mereka takut kalah gitu aja. Termasuk yang sekarang mengatakan Mas Gibran hanya menang karena dapat nama bapaknya. Ya nggak apa-apa. Gus, artinya mana Mas Gibran memang punya kapasitas ya Gus dalam konteks? Sangat-sangat punya kapasitas, sangat-sangat visioner, dan mewakili karena bagaimanapun 56% pemilih kita adalah milenial. Anies Baswedan dianggap Gus Miftah atau Maulana Habibur Rahman tidak mempunyai etika dengan ingkar janji tidak maju menjadi calon presiden, padahal sudah dibantu ratusan miliar saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Miftah mengatakan, coba lebih tidak beretika mana ketika Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Gibran sebagai capres. Dengan majunya Anies sebagai capres yang dulu jadi gubernur diangkat oleh Prabowo, mengeluarkan uang ratusan miliar kepada Anies. Kemudian Anies berjanji tidak akan maju sebagai presiden kalau Prabowo menjadi presiden. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Sorry ya. Miftah saat itu ikut mendampingi paslon nomor urut 2 saat debat capres mengatakan Prabowo enggan menyerang balik Anies dan Ganjar karena tidak ingin mempermalukan dua capres tersebut di depan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo kasih kesempatan, kasih data untuk menyerang kembali Anies dan Ganjar yang selama debat itu sangat tendensius dengan Prabowo. Tapi Prabowo jawabnya tidak usah membuat mereka malu di depan masyarakat Indonesia. Kalau Prabowo mau menghajar balik kedua capres tersebut, ada peluang yang terbuka lebar. Misalnya ketika berbicara soal etik, Prabowo bisa saja mengungkit soal etik berpolitik dari Anies. Sebagaimana diketahui, Anies sempat berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Ketua Umum Partai Gerindra maju. Timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan ya komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira, ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas satu tahun di Jakarta. Jadi, selesai pilpres, sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa. Namun hal itu dilakukan atau tidak diungkit sedikit pun oleh Prabowo. Sebaliknya Anies justru menyerang balik soal etika Prabowo yang mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Coba lebih tidak beretika mana ketika Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Gibran sebagai cawapres, dengan majunya Anies sebagai capres yang dulu diangkat oleh Prabowo menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau misalnya terkait Anies Baswedan, banyak orang yang membantu Anies Baswedan jadi gubernur DKI, banyak sekali. Dan orang membantunya dengan tulus tuh. Bahkan orang tidak ada membantu Anies itu mengharapkan impact apa-apa. Sementara itu, Andi Sinulinga seolah membalas perkataan Miftah Habibur Rahman. Ia menyatakan bahwa menangnya Anies menjadi gubernur DKI Jakarta bukan hanya Prabowo Subianto, tetapi banyak orang yang membantu di belakangnya. Hanya saja, mereka tidak meminta imbalan. Mereka hanya ingin mengalahkan Basuki Cahayapurnama kala itu. Kalau mau dibangkit-bangkit, ada tukar tambah. Anies tidak mengintersep membentuk poros ketiga pada pemilu, pada Pilpres 2019. Harusnya itu juga dihitung kalau mau hitung-hitungan gitu loh. Jadi, nggak bisa Gerindra sendiri yang memperjuangkan Anies jadi gubernur di DKI. Jangan seolah-olah jadinya Anies gubernur di DKI itu mutlak saham Gerindra. Itu juga nggak benar itu. Andi juga menambahkan, ketika tahun 2019, Anies tidak membuat poros ketiga untuk menyaingi Prabowo. Padahal elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi. Sehingga Gerindra seharusnya mempertimbangkan hal itu agar tidak mengungkit masa lalu. Saya kasih gini ya, Rifana 2, ada etik ini nih. Ada etik interpersonal.
hubungan saya dengan Rifana misalnya, katakanlah ada sesuatu yang tidak etik secara personal. Tapi ini yang kita bicarakan itu etika bernegara. Jadi enggak, itu tidak apple to apple itu antara etika bernegara dengan etika hubungan interpersonal. Jadi kalau kita bedah, kami 10 tahun menjadi oposisi. Ya, kalau kita bedah ya soal Mas Anies, siapa sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Ya. Ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jayanya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, diangkat jadi Menteri Pendidikan. Kader Partai Demokrat, Andi Rosiade, kembali menyerang Anies Baswedan. Ia mencoba mengulik perjalanan politik Anies dari ikut konvensi Partai Demokrat hingga diusung oleh Prabowo. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi kena reshuffle, nganggur. Ya, ini fakta bukan fiksi. Lalu setelah itu didukung dan dimodali oleh kami. Ya. Lalu terpilihlah menjadi Gubernur DKI. Menikmati kursi empuk Gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, ini bicara soal etika, tapi sudahlah. Tanpa pamit, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Ya, itulah menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak pernah oposisi, bergabung dengan deklarasi dengan Nasdem, partai pendukung pemerintah yang bukan oposisi juga. Ya, lalu mempertanyakan Pak Prabowo yang pernah 10 tahun jadi oposisi. Nah, saya nggak tahu, kalau mungkin kalah Pres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi? Namun, keterangan Andri Rosiade tersebut dibantah oleh Kis Khalifa. Kis Khalifa mengatakan bahwa saat pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga PKS adalah dua sisi mata uang. Partai Gerindra butuh sosok untuk menang menjadi Gubernur DKI Jakarta melawan petahana Basuki Cahayapurnama. Sedangkan Anies Baswedan yang mempunyai elektabilitas tinggi tapi tidak mempunyai tiket untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pertama, Anies tidak mendaftar jadi gubernur. Oke. Yang kedua, Anies diminta untuk maju melalui Gerindra, itu diminta, bukan dia datang ujuk-ujuk mendaftarkan diri untuk dia menjadi gubernur. Kenapa seperti itu? Karena Prabowo tahu, dan semua kita pada saat itu yang lagi sedang mencari figur gubernur, calon gubernur untuk mengalahkan Ahok, itu tidak mungkin kita menjadikan Sandi sebagai lawannya. Sandi belum perform banget pada saat itu ya? Belum. Gerindra berhitung, ini berat untuk melawan Ahok, ditambah ada AHY di Demokrat itu, Sandi ini. Pak SBY juga sudah menghitung bahwa dia akan menghadapi putaran pertama itu dengan Sandi, putaran keduanya dengan Ahok. Itu ada surveinya semua gitu kan. Dan sudah dihitung juga sama mereka survei cepat. Saya tahu juga itu siapa yang dipakai untuk survei cepat itu. Dan hasil survei. Dan hasil surveinya AHY di atas Sandi. Hari terakhir, menjelang satu hari terakhir, Sandi bertemu dengan Anies. Hari Kamis saya ingat itu, bertemu dengan Anies. Lalu malamnya Anies diajak bertemu dengan Pak Prabowo. Anies datang jam berapa ke rumah Pak Prabowo? Keluar bilangnya dia di Tikom di jalan apa Kertanegara. Jam 2 pagi. Gies mengatakan bahwa perjalanan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak instan, terjadi lobi-lobi. Akhirnya, karena tidak ada sosok yang pantas untuk melawan Basuki Cahayapurnama kala itu, akhirnya Prabowo Subianto mengundang Anies Baswedan ke rumahnya. Hampir jam 2 pagi. Datangnya sekitar jam 1 malam diundangnya. Oh, gue pikir datang dari jam tanggal 10 cuma ditunda sampai itu. Enggak ya? Nah, datangnya juga udah malam. Oke. Jadi Kamis, udah Jumat pagi sebenarnya. Besok malamnya, barulah mereka mendaftar. Jadi Anies mendaftar ke KPU di hari terakhir, tanggal 23 September. Itu barulah kesepakatan Gerindra dengan PKS. Tapi Anies diundang, bukan Anies mendaftar. Oke, jadi tidak beretikanya di mana? Artinya bahwa kalau saya melihatnya gini, Gerindra butuh figur. Anies, kalaupun dia maju, dia butuh tiket. Ada dua hal yang bertemu nih.
kekosongan Anies setelah dia menjadi tidak menjadi menteri, ada Gerindra yang membutuhkan sosok untuk ditampilkan sebagai calon gubernur DKI. Gies juga mengatakan bahwa Andri Rosiade terlalu mencari muka di hadapan Prabowo Subianto. Ia seperti tutup mata tentang fakta yang terjadi. Tolong dicek ya, saya yakin ada. Itu dari ajudan Pak Prabowo mengabarkan nanti saja sepulang Pak Prabowo dari Washington. Dijanjiin? Dijanjikan. Artinya kalau itu nggak ada, saya nggak tahu Pak Prabowo di Washington atau nggak. Bapak nanti dicek, iya. Benar nggak di bulan-bulan itu Pak Prabowo ada di Washington di tahun 2022? Iya. Okay. Nah, Oki, okay, saya kembali ke yang pertama. Oki datang, bertemu, dibaca, setelah itu ditaruh. Jadi tidak direspon. Oki mengkonfirmasi sudah diterima Pak Prabowo, sudah dibuka, sudah dibaca, sudah, terima kasih. Jadi kalau begitu Andre, kita mau bilang apa nih dalam kasus seperti ini? Menutupi kesalahannya dia dengan perdebatan kemarin, lalu dia mengungkit soal etika.